Semua rakan-rakan yang datang, pimpinan Perkataan Harapan Barisan Nasional yang hadir, terima kasih banyak. Dan semua rakyat Gombak, khususnya dari Ulu Kelang yang dengan datang dengan semangat dan komitmen, alhamdulillah. Terima kasih. Nampaknya saya dari lama pemahaman politik saya, kalau rakyat itu merupakan elemen yang sedar, tak perlu dengar kempen banyak-banyak. Dia akan ambil tindakan untuk menyelamatkan bangsa dan negara dia. Dan di sini, dalam pilihan raya ini, kita di persimpangan jalan. Crossroads. Nak kekal cara lama, main sentimen kaum, gaduh soal agama, tunggang agama, atau nak tumpu perhatian, angkat martabat agama, martabat bangsa, martabat negara dengan cara dan tata kelola yang betul-betul, elak daripada penyelewengan, elak dari budaya. Bila ada kuasa dari Perdana Menteri atau Menteri, kerjanya sakau, kemudian datang pilihan raya, cakap soal bersih, bila dibongkar rupanya penyamun belaka. Saudara kena dengan ini. Tak nilai orang kerana pakaiannya, songkoknya, tainya, kotnya atau serbannya, nilai pada amal, tindakan dan rekod kerjanya. Kita di Ulu Kelang, saya datang khusus nak sampaikan supaya jangan lakukan kesilapan. Ada orang sekarang war-war sebagai pejuang. Ada beza di antara pejuang dengan pengkhianat. Yang datang nak tonjolkan diri mereka di sini, pengkhianat, sebab itu kita letak Juwairiyah sebagai calon yang menumpaskan pengkhianat itu. Kita bagi amanah, bagi pimpin, menteri kanan. Mana penyelesaian Felda? Mana penyelesaian masalah sekolah? Mana perumahan polis, perumahan tentera? Mana dia tata kelola selamatkan negara ini daripada amalan curi harta orang, memperkayakan orang. Jadi menteri kaya raya, harta sana sini, sakau sana sini. Cabar pula saya. Kalau betul ada, mengapa tak dakwa? Tunggu ada masa dakwa. Dakwa itu bukan kerja saya. Siasat kerja SPRM. Dakwa kerja Jabatan Peguam Negara. Hukum kerja hakim. Kerja saya, tadbir, hentikan amalan ini. Dan saya sebut di banyak tempat. Kamu pukul aku setengah mati, aku maafkan. Kamu penjara aku, keluar masuk penjara, aku maafkan. Kamu aib aku, hina aku sebagai haiwan yang tidak berguna, aku maafkan. Kamu curi harta rakyat aku, aku akan cari kamu sampai ke lubang cacing. Saudara, itu dia. Wah, ini cakap hidup Melayu Islam. Sebenarnya takut ini. Kalau saya kata mandat ini untuk apa? Mandat untuk menyelamatkan negara. Dan negara takkan selamat kalau ada pemimpin-pemimpin saling tukar-menukar. Tapi cara begitu tak boleh, saudara. Oh, dia kata kamu baik dengan Tun Sri Zahid. Tun Zahid ada kes. Dia selesaikan. Tetapi beza mengapa saya boleh kerja dengan Zahid. Dia committed 8 bulan ini, rekod dia bersih. Kita pertahan dia. Dan dia tunjuk keberanian dia. Mana ada pemimpin UMNO yang berani macam itu? Mahathir panggil. Eh, Zahid, bubar UMNO. Kalau tidak, kamu kena. Apa Zahid buat keputusan? Mandat saya pertahankan parti saya kerana ada sejarah parti saya sendiri. Ya. Ini pemimpin macam itu. 10 tahun, 20 tahun jadi kerajaan dan kerja nak suruh haram parti orang saja. Sekarang diusung oleh Bersatu dengan PAS. Selamatlah kamu. Ambil, kami pun tak mahu.
Ya, baik. Sebab itu diserang dan dicaci Datuk Si Zahid itu secara terus-terusan. Dan digunakan orang-orang dalam parti yang ada kes, yang takut menyeberang. Bila dia seberang, lebih teruk daripada orang lain. Dah jadi menteri, 10 tahun, kaya meliana, ambil kontrak, sakau sana sini. Datuk Seri Zahid tak bagi dia bertanding pilihan raya, terus lompat dan jadi pejuang rakyat dan pejuang Melayu. Porah! Ya. Dan bukan itu, cerca parti. Sudah. Kamu berkawan dengan orang yang nak haramkan parti kamu. Kamu jenis manusia yang paling tidak ada maruah, low class. Ya. Tak ada langsung. Dia tahu siapa boleh nafikan. Kalau lepas bila gagal itu, keputusan Mahathir dan Mahidin, Mahidin bagi tahu saya sendiri di rumah dia. Kita terpaksa kerana banyak masalah UMNO ni. Kita akan haramkan. Saya kata keputusan siapa? Dia dengan Mahathir. Saya Presiden Keadilan Ketua Pembangkang. Saya kata, kita lawan UMNO. Saya tidak setuju mengharamkan. Dia kata, tak ada sebab. Saya kata, apa sebab? Dia salah. Salah lawan. Kamu takut nak lawan, kamu nak haramkan guna kuasa. Orang ini, sebaik ada kuasa, zalim. Sebaik ada kuasa, corrupt. Sebaik ada kuasa, perkayakan diri mereka. Kerana pergi ke kampung, bersih. Wallahi, saya bersih. Yang sudah tengok itu sebahagian. Tengoklah, saudara. Bagi mandat kepada kita, termasuk di Selangor, Pakatan Harapan Barisan Nasional, dan kita akan betul-betul laksanakan insya-Allah bersihkan negara ini. Jadi bila kita bantah keputusan nak haramkan UMNO, dia kata ini keputusan Mahathir dengan dia. Saya kata tak apa, you boleh terus, tapi saya yakin Mat Sabu dan Lim Guan Eng DAP, kita tidak setuju. We will fight UMNO, but we will not agree to the dissolution of UMNO. Ya, betul saya cakap ni. Dia boleh nafi. Mahathir boleh nafi. Dah 2 bulan dah saya cakap ni. 3 bulan. 2 bulan. Dia belum nafi. Yang nafi itu Anwar Musa. Ya. Yang lebay, dia pun dah jadi lebay sekarang. Baik. Bila 2 hari berikutnya, bila saya jumpa Tuan Mahathir, dia kata kat saya, oh, you, pasal you baik lagi dengan Zahid, dengan Dato' Sri Najib. Saya kata tak ada kena-mengena. Keputusan itu keputusan mengharapkan. Dia diam. Saya pun diam. Itulah sebabnya tak jadi diharamkan kerana Pakatan Harapan menentang keputusan pengharaman UMNO. Ya. Kerana kalau kita menentang, jatuh kerajaan. Sebab apa? Sebab dia ada sejarah. Bukan mana kerana ayah ibu saya dalam UMNO. Saya dulu timbalan Presiden UMNO juga. Jangan lupa. Ya. Dan yang buang saya, Mahathir. Yang fitnah saya, dia. Sebab saya nak hukum orang UMNO yang lain. Baik. Tapi, kita tak boleh nafi. Baru ini saya buat majlis meraikan nama negarawan ulung. Negara. Bukan UMNO. Negara. Marhum Tun Dr. Ismail. Ya. Mantan Timbalan Presiden UMNO, Timbalan Perdana Menteri. Yang ada jasa. Ketegasan ni. Dia man of integrity. Incorruptible. Jadi kita hormat dia kerana kita rai dia. Saya putuskan dengan Datuk Seri Khalid Nordin. Chair. Tun Dr. Ismail Chair di Universiti Kebangsaan Malaysia. Ya, itu cara kita mengenang jasa. Ya. Kemudian Tun Razak Husin, negarawan besar yang bangunkan semua sekolah-sekolah dua bandar, Felda, jasa dia. Tukup Rahman, bapa kemerdekaan. Dato' On Jaafar, pengasas UMNO, pejuang, orang aristokrat golongan atasan tapi turun naik basikal ke kampung-kampung bercakap soal kemerdekaan. Ya, jangan kita padam sejarah itu.
Jadi kalau saya bicara dengan UMNO sekarang, saya kata pulih balik semangat asal itu. Tak ada masalah. Dan kita kerjasama sebagai satu pasukan untuk selamatkan negara kita. Malaysia has enormous potential to become a great nation again. Yes. Believe me, kalau tanya Anwar apa cita-cita kamu? Kontrak nak beli kapal terbang. Tak ada. Cita-cita saya dan rakan-rakan sekarang ini nak angkat, itu yang ekonomi badan ni, nak angkat balik Malaysia ini lebih hebat daripada tahun 90-an, menjadi negara gagah ekonomi di Asia Tenggara. And we can. Kalau rakyat sedar, janganlah cakap soal selamatkan Melayu, selamatkan. Apa kita tak selamatkan Melayu? Kita duduk di sini tak boleh nafi. Majoriti Melayu sejarahnya Islam agama persekutuan, bahasa Melayu, hak keistimewaan, raja-raja Melayu. Itu tunggak negara ini. Orang yang kata nak pertahan raja-raja sekarang duduk masalah dengan raja-raja. Sindir Sultan Selangor. Sultan Perak murka kerana diperalatkan Sultan Perak. Ya, sudah. Kemudian cabar pula. Mana ada Tuan Agong? Ini ketua pemuda apa? Mana ada Tuan Agong cakap soal perpaduan? Kerajaan perpaduan. Yang ini. Sabar. Saya dah peringat ni. Hatta ingat-ingat ni. Anu, ini Perdana Menteri kena cakap steady sikit. Kalau tengok ke lesing lah saya. Ha. Semalam nak marah saya matampau. Matampau dah lah. Matampau base saya pedai betul-betul. Tapi ni Gombak ni dia standard tinggi sikit. Ya sudah. Mana boleh. You nak kita nak korbankan? Sudah. Kita tak korban. Kita tahu masalah Melayu ni. Melayu ni terpinggir. Majoriti masih miskin. Itu kenyataan. Ada Cina, ada India. Dengar. Dan saya jenis yang bercakap terus terang. Ya. Majority of the poor are Malays. But remember, di kalangan miskin itu, yang lebih, yang paling miskin di bawah itu, India. Tidak semua, sebahagiannya. Dan ada pocket yang miskin itu China. Kalau saya jadi Perdana Menteri, dengan Datuk Seri Zahid, dengan Datuk Seri Fadilah, dan komiti kita, tak bolehkah kalau saya kata, kita tolong Melayu yang miskin, China, India, Dayak, Kadazan. Tak boleh. Ini hebatnya Islam ini. Kerana Islam ini dia bagi contoh mempertahankan dan melaksanakan keadilan. Kalau saya katakan repair semua sekolah yang rosak sekarang di Malaysia. Terutama tandas. Sekolah mana yang paling banyak? Sekolah kebangsaan. Sekolah anak-anak Melayu. Tapi sekolah Tamil banyak juga pecah tandas rosak. Tak boleh repair ke? Boleh. Sekolah Cina kalau yang ada. Ini yang kita buat. Berapa belanja? 1.4 bilion. Menteri Ekonomi dia lupa sebab tak fikir soal pelajar sekolah miskin. Mana dia peruntukkan tambahan? Kerja maki orang je. Anwar bodoh setiap hari. Anwar bodoh. Anwar keliru. Anwar penipu. Saya tanya bodoh di mana? Kebanding kamu, aku tahu siapa tadi. Hari-hari. Ni, Muhyiddin. 2 hari, 3 hari sudah. Perdana Menteri bodoh. Tak mana bodoh? Tak tahu, tapi dia bodoh. Betulkah dia bodoh? Betul. Di mana bagi contoh itu bodoh? Tak payah bagi contoh. Memang dia bodoh. Dulu apa dia kata? PM3. Sekarang saya tengah. Kamu di mana? Sebab itu, kita ini jangan takabur. Allah bagi kita ujian dan bagi kita macam sekarang, bagi peluang. Buatlah yang sebaiknya. In uridu illal islah mastata'. Buat perubahan sedaya upaya. Kita berunding, wasyawiruhum fil amr, ambil keputusan. Faizla azamta.
tawakal kepada Allah. Fatawakkal 'ala Allah. Sebab apa? Innallaha yuhibbul mutawakkili. Kerana Allah minta dan kasih kepada orang yang tawakal. Saya istighfar, saya ingat itu. Ya. Sebab itu memang orang tahu saya hidup dengan liku-liku yang susah. Berapa tahun tunggu jadi Perdana Menteri? 25 tahun. Orang yang tunggu berletih lah. Ada yang kata memang dah give up dah. Memang. Dah cukup 24 tahun dia rasa tak boleh dah. Tak apalah, give up. Masa give up lah itu yang Tuhan uji. Masa itulah diangkat naik. Baik. Sekarang dah ada. Apa saya peduli dia panggil saya bodoh? Apa saya peduli dia panggil penipu? Saya tak peduli. Saya akan lakukan sebaiknya untuk rakyat dan negara ini. Saudara, dan saya yakin boleh. Sebab tu saya kata, saya tak mau bercakap pasal mercu tanda. Saya tak mau buat Malaysia terkenal kerana mercu tanda tertinggi, jambatan terpanjang, jalan terbesar. Tak. Saya nak pertamuan selesaikan masalah rakyat miskin. Ya. Noktahkan kemiskinan tegar. Dan saya adalah semua menteri. Di antara yang kita kehilangan, Allahyarham, Salahuddin Ayub. Yang sangat committed dalam bidang ini. Kerana kos ke barang naik. Wah, hari-hari Perikatan Nasional mantan menteri. Harga barang naik. Apa dia buat? Dia tak kerti. Yang masa kamu harga barang turun ke? Dia. Yang wala'un yang dengar apa fikirlah sama. Cakap soal Islam. Qala Allah Ta'ala. Qala Rasulullah SAW. Ni. Turut fikir. Guna akal. Orang kata. Dia buat 8 bulan. Tak buat apa. Harga barang naik juga. Yang kamu 3 tahun buat apa? Telur pun tak ada. PKP. Paling panjang di dunia. Yang marah lebih daripada saya. Jadi saudara, saya tak nafi. Saya bukan jenis kata, kita dah semua selesai. Dah. Kita tengok memang inflasi turun. Tapi ada barang. Cili naik. Bawang putih naik. Ingat saya duduk Perdana Menteri Lena? Tak. I look. Dan orang nak beli, saya tahu masalah. Sebab itu bila kerajaan dulu, Perikatan Nasional, putus tamatkan subsidi ayam dan telur bulan Jun, saya ambil keputusan sambung subsidi kerajaan untuk kawal harga ayam dan telur. Ya. Letrik Taki Yudin di Parlimen umumkan bahawa tahun 2023 akan naik kadar elektrik. Tak ada pilihan, bawa ni bil. Tengok macam ni memang mahal. Saya pun tengok. Kita kaji balik di kabinet. Minta ni Nazmi kata, no way. Tak boleh naik bagi rakyat. Tapi kalau tak naik, subsidi terlalu tinggi. Jadi kita buat 90% rakyat tak bayar. 99%. Pandai kamu lah. Betul-betul. 99% tak terkesan. Tinggal 1%. Orang paling kaya, syarikat paling besar. Dia bayarlah kadar elektrik tinggi. Pasal mana subsidi kepada orang kaya? Itu pun Perikatan Nasional. Naik kadar elektrik. Tengoklah ini kerajaan Perikatan Harapan. Bodoh. Hang cerdik. Orang kaya pun suruh bagi subsidi. Jadi sudah. Dah yang masalahnya orang umum. Ya. Bodoh, naik kadar elektrik. Allahu Akbar. Naik untuk 1% yang kaya, yang kamu pertahan siapa? Sebab tu kalau di parlimen saya bagi Prime Minister's Question Time, tak ada yang tanya. Ahli parlimen Tanjung Karang. Tanya. Saya kata, saya tanya, kamu ni pertahan siapa? Kalau kamu pertahan orang miskin, 99% tak bayar. Yang 1% ni kamu jurucakap tokek besar ke? Itu masalah dia. Kemudian ada seorang. Bila takap, bagaimana nak bahas Malaysia Madani, Belanjawan Madani? Dia kata memang merosakkan, membawa kekeliruan.
dan membawa kerosakan dan kesesatan. Dia baca ayat Quran. Atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun. Dia berada Terengganu, tapi dia baca tak bersedap macam tu. Dan ini betul-betul, saya cakap betul. Jadi saya bila cakap, saya minta ustaz-ustaz Pah ni bagi ajar ada sikit, bagi baca, bagi betul. Macam ketua pembangkang kan? Wakarullah Allah khairi makiri. Eh, Quran ni bacalah bagi betul. Ketua pembangkang mungkin dalam parlimen. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Baca. Tapi Allahu Akbar. Baik. Jadi bila saya dengar, bila saya jawab, saya bangun. Saya kata, macam mana ustaz-ustaz tapi tak betul kan? Pertama, bacaan tak betul. Keduanya, tak betul. Macam mana you guna, you sebut belanjawan ini bawa kerosakan? Kita tolong rakyat. Harga getah naik. Bantuan untuk subsidi untuk sawah padi. Untuk nelayan. Lebih tinggi daripada masa Perikatan Nasional jaga. Ini Menteri Ekonomi masa tu pasal apa tak naik elaun nelayan, pesawah padi, pekebun getah tak naik. Kita naik masa Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dan GPS Kerajaan Perpaduan. Ya. Jadi saya baca balik ayat itu dan saya sambung. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Main ayat-ayat Quran pun dipermainkan ikut selera. Ya, dia ingat kita tak faham, tak boleh baca. Dia lupa saya dalam penjara lama duk hafal Quran. Jadi sudah kena. Jadi kalau tanya saya, kita buat. Saya orang yang pertama akan mengaku kita belum buat semua dengan sempurna. Tapi jangan perbodoh ke kita. Satu yang dikata saya bodoh, yang saya setuju apa dia. Saya tak curi duit. Dia cerdik sangat tu, dia sakau banyak. Jana wibawa tu jelas. Tu yang satu. Yang tak wibawa banyak lagi. Ya, ya. Nama anak. Nama menantu. Kontrak besar-besar. Saya wallahi tak bagi. Tak bagi. Hang tunggu, Ustaz. Sebab itu ini, segala yang beli-beli untuk token ini berimpun sekarang ni. Curah duit. Habis. Wang-wang simpanan. Mantan dulu ni. Belanja baik-baik. Kemacam mana pun mesti menang. Nak jadi menteri besar. Sorry, too late. InsyaAllah Tuhan bersama kita untuk selamatkan negeri. Tapi jangan perkecilkan, remehkan cabaran ini. Karena dananya besar. Ya. Tengok macam mana dia bayar influencer dan sebagainya. Besar. Banyak orang terkejut perimpunan-perimpunannya. Jadi kita kena pastikan setiap orang, terutama anak-anak muda, pastikan kita buat keputusan yang bijak. Pastikan kita gunakan hak kita ini untuk menyelamatkan negeri Selangor dan negara Malaysia. Dan saya yakin seperti mana saya sebut dalam ekonomi madani, dengan perancangan kita, program yang ada sekarang. Ya. Dengan Elon Musk masuk, Geely masuk, Infineon ini masuk di Kulim. Kemudian Aramco daripada Arab Saudi, Brunei, Qatar, saudara, semua bila masuk. Ini dua hari lagi Menteri Luar China masuk nak jumpa. Minta pertemuan, boleh tak saya bagi masa? Kerana dia tahu masa kempen, takut saya tak ada. Saya kata tak. Saya kempen waktu petang malam. Siang saya jaga negara sebagai Perdana Menteri. No worries.
Sudah, kita bukan takabur, ini kenyataan. Tapi kalau dia keliukan orang tuh mudah-mudah. Infineon, syarikat Jerman datang. 2 bulan sudah, ahli lembaga pengurusan syarikat datang jumpa saya. Saya panggil Tengku Zafrul bersama. Jadi Menteri Pelaburan. Dia tanya, kerana masa itu belum ada keputusan investment 5 bilion euro, 25 bilion ringgit. Dia cadang Malaysia, ada cadangan Amerika, ada cadangan Eropah, ada cadangan negara lain. Ada 4 cadangan penting. Dia kena buat keputusan. Dia datang tanya saya, apakah kerajaan ini stabil? Saya kata yes. Kerajaan ini stabil dan insya Allah will rule this country uninterrupted for 5 years. Sebelum pilihan. Kemudian dia tanya, ekonomi. Kita bagi dia Malaysia Madani dan ekonomi Madani. Dia puas hati. Kemudian dia tanya lagi, bagaimana ancaman kelompok ekstremis Islam dan pelampau kaum? Saya kata, memang ada sedikit masalah. Tapi percaya, kita ada kekuatan dan kita akan tangani dengan baik. Dia balik, dia kata jangan ada pengumuman apapun. Sebab itulah hari itu kita tak umum. Saya dengan Zafrul bagi tahu tak. Cuma umum kita ada pertemuan, bincang, kemungkinan itu kemungkinan. Tapi tidak ada keputusan. Kita tunggu mesyuarat lembaga dia 5 hari yang lalu di Jerman. Baru dia umumkan. Kalau Google tengok, Infineon umumkan keputusan pelabur 5 bilion euro di Malaysia. Apa Menteri Besar Kedah kata? PM penipu. Saya dah pisain 2 tahun yang lalu. Ha, sign apa? Saya ingat dia sign buat pagang di Kulim tu. Dah, you Google tengok. Check. Keputusannya 5 hari yang lalu. Dia umum di situ. International news. It's big international news kerana ini pelaburan terbesar Infineon di luar negara. Ever. Dan besar 25 bilion ringgit. Saudara. Dia jumpa kita. Minta beberapa perakuan dengan beberapa dasar kita. Tapi, walaupun, ya, memang buatlah di Kulim. Kedah yang buat. Ni, Kulim Hi-Tech itu projek federal. Prasarana federal. Perancangan federal, pelaburan pun federal yang bawa. Kedah siap tanah pun kita beli. Tak apa, kerjasama ada. Saya tak nafikan. Tapi janganlah kata Kedah yang ambil. Oh, saya dah pergi. Ya, kamu pergi. Macam Azmi pergi jumpa Tesla. Dia jumpa Elon Musk. Dah. Dia pergi jumpa pengurus orang. Saya dah pergi. Saya yang bawa dulu. Eh, 3 tahun dia main ke? Dah. Ni dia baru telefon saya bulan sudah. Cuma masa dia bagi tahu saya, dia kata, yes, Prime Minister. We will invest in Malaysia. Baik. Tapi tak tahu bila. Tesla ni so efficient. Dalam tempoh 2 minggu, ketua Tesla Asia datang jumpa saya di pejabat. So, one American. Dan terus bagi tahu saya, dia dah beli bangunan besar di Cyberjaya dan undang saya sekarang ni untuk buat refurbishment dan minta saya rasmikan bangunan itu bulan Oktober. Regional Office Tesla. Saya jawab yes on one condition. Saya nak ajak Elon Musk bersama supaya saya dengan Elon Musk rasmikan bangunan itu bersama. Ini syarikat terbesar, orang paling kaya di dunia. Ada Tesla, electric vehicle. Ada Starlink, yang internet connection. Dan ada SpaceX. Sebab tu dia ada kerjasama dengan PMX. Dan SpaceX ini ada 3 syarikat tempatan yang involved. Dan saya bagi arahan kepada Menteri Sains, Menteri Pelaburan, bagi kerjasama penuh kepada 3 syarikat ini supaya ada kaitan langsung dengan SpaceX dengan 3 syarikat di Malaysia. Sudah itu yang kita buat, lakukan kerja. Yang nak maki kita buat apa? Tak setuju tak apa. Kempen lah. Kamu kalau boleh buat lebih daripada itu. Ini hentam Kajang Selangor, hentam Amiruddin Syahari. Calon kamu Menteri Besar siapa?
Calon kami saya dah umumkan, Amiruddin Syari insyaAllah akan terus jadi Menteri Besar Negeri Selangor. Dia belum boleh, belum setuju lagi. Jadi saudara, kita kena ambil keputusan yang bijak. Saya bimbang satu je, takut orang kita relax, dia confident. Jangan. Jangan silap, kerana kesilapan kali ini itu akan alih balik ke belakang. Negara kita ini maju ke depan. Komitmen bukan saja parti-parti DAP, Amanah Keadilan, tapi UMNO, komitmen itu sangat kuat untuk bina semula negara ini. Ya. Sebab itu saya confident. Saya yakin. Dan Abang Joe, Premier Sarawak, dengan Haji Ji, telefon saya beberapa hari sebelum nomination, hari penamaan calon, dan dia kata dia nak hadir sekali dengan saya di beberapa tempat, nak tunjuk bahawa GPS dan GRS tetap committed untuk pertahankan kerajaan perpaduan. Cuma, yang meroyan ni kita akan ambil alih bulan Ogos. Apa salahnya? Tak salah. Ha, cuba. Banyak hadal dia. Saya tahulah. Saya PM dah hubungi dengan Agong, saya tahu. Tak cerita lebih dari itu, tak boleh. Dengan raja-raja Melayu. Tengok kenyataan-kenyataan raja-raja sekarang. Berbanyak ramai raja yang bangkitkan jangan guna isu perkauman dan pahaman agama yang sempit. Siapa? Dia kata siapa? DAP ke? UMNO ke? Keadilan ke dah? Amanah mungkin tak tahu. Ya, semua orang tahu. Saya ingat senang. Kerajaan Thailand dah boleh bentuk atau tidak sekarang? Belum. Kerana tak dengar, titah raja itu perpaduan, dia tak kata lantik Anwar dah. Dia kata perpaduan. Dan kita terima. Dan bila terima bincang, dan sebab itu saya kata saya selut ke Zahid Hamidi. Dia fikir jangka panjang. Dia tak mahu dengan PAH dengan Bersatu. Ya. Sebab itu kalau kita tengok dalam kempen, kempen Bersatu dengan PAH, dia balon Zahid ni. Teruk juga. Jadi saya kata ke Zahid, terima kasih lah. Kalau dia tak balon, ha, aku lagi teruk. Jadi sesudah, tengok Thailand tak boleh buat kerajaan. Penyelesaiannya, kerajaan perpaduan. Itu yang kita buat. Dan alhamdulillah, solid dengan BN, dengan PH, GPS Abang Jul, buat kenyataan terbuka, dia akan kekal pertahankan kerajaan perpaduan sehingga pilihan raya akan datang. Bersatu dan PAS nak meroyan, itu tak ada salah. Dalam politik boleh meroyan. Dibolehkan. Baik. Jadi saya minta sekali lagi kawan-kawan, pastikan setiap undi pada 12 hari bulan. Ya. Saya minta setiap Melayu, Cina, India, orang asli yang ada. Boleh? Dan saya nak ulu Kelang, Juhairah Majak. Amat adik Ju ni macam mana? Juhairah, you tak takut dengan Azmin? Eh? No. Hanya. Dekat Azmin ni kita hantar pemimpin wanita je. Dan dia betul. Dia patut bertanding tempat lain. Tapi saya fikir tempat ini kita kena menang. Jadi kita kena tak tokoh yang mudah patahkan Azmin. Ya. Betul, saya tak nafikan. Memang saya ambil keputusan, saya beritahu ke Amir, hantar juara. Saya tak beritahu dia, saya bagi arahan. Tapi orang lama dalam parti yang taat, tak ada soal. Presiden arah, terus faiza azamta, fatawakkal ala Allah. Ha, itu bercara dia. Dan kita nak, bukan jadi menang. Kita nak di Ulu Kelang aja. Orang khianat
Kalau raja-raja dulu dia sula sampai mati. Kalau kisah saya dah sebut dulu sini. Ulang sekali lagi. Okey. Raja mendelia dengan si Kitul. Khianat. Tinggalkan perjuangan. Jual maruah kerana habuan jawatan. Tak sabar. Takut kalau anu Perdana Menteri, dia tak akan ke mana-mana. Tak sabar. Tak ada tawakal. Ya. Khianat. Sepanjang jadi menteri hidup, plot dengan Mahathir. Macam mana nak jatuhkan, nak gagalkan transisi daripada Mahathir ke Anwar. Ha? Dan dia rasa dia akan jadi timbalan Perdana Menteri. Akhirnya, terlengkup ke bawah. Ahli Parlimen pun terlepas. Sekarang gagah nak pertahan jadi Dun Ulu Kelang. Saudara, saya tak boleh janji lebih sebab ini kempen pilihan raya. Tapi kalau Juwairiyah Adun, saya nanti bagi dia akses direct kepada pejabat Perdana Menteri untuk menyelesaikan. Karena saya kenang jasa. Karena sejarah Melayu menyebut orang yang khianat itu si Kitul pertama dihukum mati, disula. Orang anak muda tak tahu apa disula. Dia ambil buluh, dia cucuk dari bawah sampai ke mulut. Sula sampai mati. Baik. Habis dah. Rumah dibakar, hangus. Cukup tidak. Tapak tanah rumah itu dicangkul, dicampak ke laut. Apa pengajarannya leluhur bangsa Melayu dalam sejarah Melayu? Ialah anak Melayu diajar, jangan layan, jangan izinkan pengkhianat di kalangan kita. Ajar mereka. Dia boleh hina saya, dia boleh keji saya. Saya tak peduli. This is the Malay history. Kalau kamu faham sejarah Melayu, ini dia. China, India apa serupa. Sebab you tengok dalam politik Malaysia ni, China yang lompat daripada DAP, semua lengkup habis. Sekarang kita nak ajar juga. Yang lompat, kita lengkupkan dia. Sama nasib sebagai si dan Raja Mandilia. Dimatikan, rumah hangus, dibakar, dan tapak tanah. Tak ada makna tapak tanah ni. Tapi dalam sejarah Melayu, dia ada banyak ibarat, pengajaran. Iktibar. Dia maknanya orang yang paling dibenci oleh budaya Melayu ini, orang yang jual maruah untuk kepentingan pribadi. Dia kikis pasir tanah bawah rumah itu, dibuang ke laut. Bekas pun tidak ada. Mudah-mudahan pengundi-pengundi Ulu Kelang belajar dari pengajaran sejarah Melayu itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.